Halo guys, kali ini aku mau bikin tutorial caranya menggunakan kipas angin mini OTG ini. Caranya gampang banget. Kita sambungin dulu kipasnya ke lubang ini. Jika udah tersambung, kita colokin ke handphone kita seperti ini. Ini sangat elastis ya, bisa kita bengkokin seperti ini. Dan kita masuk ke menu pengaturan. Lalu kita pilih pengaturan tambahan. Lalu kita nyalahin OTG-nya. Kipasnya udah nyala nih, kayak gini. Caranya gampang banget. Oke, sekian video dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe video ini. Dan tunggu next video aku ya. Bye bye.